Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang jenis-jenis pohon pinang yang tersebar di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai varietas pohon pinang, sangat banyak sekali di berbagai daerah. Nah, karakter tersebut oleh para ahli dijadikan sebagai pembeda antara varietas satunya dengan varietas yang lain. Karakter-karakter tersebut adalah tinggi batang, ada warna dan ukuran buah, dan daya produksi buah tersebut dalam 1 tahun. Nah, Balai Penelitian Tanaman Palma telah merangkum keanekaragaman pohon pinang tersebut di Indonesia, dan didapatkan ada banyak sekali, di antaranya ada 41 aksesi pohon pinang. Dalam koleksi tersebut 24 di antaranya memiliki keunggulan produksi yang layak untuk dikembangkan. Nah, adapun varietas hasil penelitian tersebut dirangkum melalui video berikut ini. Yang pertama itu adalah pohon pinang batara. Nah, pohon pinang batara ini merupakan varietas unggul di Indonesia yang berasal dari Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pohon pinang varietas ini merupakan pohon pinang yang berasal dari bibit unggul pertama yang ada di Indonesia. Pohon pinang ini telah dilepas ke lapangan sebagai bibit unggul berdasarkan SK Mentan nomor 199 pada tanggal 8 November tahun 2012. Nah, pelepasan ini sebagai hasil